Apakah kalian masih ingat dengan tempat itu? Tempat pernah di mana ada kejadian anak kecil yang hilang secara misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitro, saya Rocker Gagal, Rocker Misteri. Selamat sore saudaraku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kita sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kalian dengan tempat ini? Tempat pernah ada kejadian misterius di mana ada hilangnya anak kecil yang sudah puluhan tahun dan belum pulang. Tetapi ada kabar gembira saudaraku, bahwa ternyata ramalan kita di video kita sebelumnya di tempat ini yang mengatakan bahwa anak kecil yang hilang itu akan segera pulang. Dan alhamdulillah, menurut informasi yang saya dengar dari warga di sini, anak kecil itu sudah kembali. Namun sudah tidak berwujud anak kecil lagi, saudaraku. Dia kembali layaknya seperti seorang pemuda, saudaraku. Ya, wajar saja karena memang dia pernah hilang sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Nanti ada saatnya kita akan mencari orang misterius tersebut. Kita akan mencoba mencari informasi apa saja yang dia alami selama dia disembunyikan di tempat terlarang. Oke, hari ini saya punya tugas, saudara. Di mana ini diminta oleh banyak warga di sini untuk memindahkan sosok penunggu batu putih. Apakah kita bisa melakukannya? Kita akan coba di tempat ini. Inilah batu angker, tempat banyak kejadian anak kecil atau orang-orang hilang disembunyikan secara misterius. Keluar kau! Jangan kau bersembunyi dariku. Aku datang ke sini untuk memindahkanmu.
Ada sesuatu yang mendorong saya di atas batu putih. Kekuatannya kuat sekali. Namun saat saya naik, saya menemukan ini. Ini sepertinya fosil kayu. Tapi ini bukan fosil kelop. Namun kita biarkan saja fosil ini sini ya. Karena tujuan kita datang ke tempat ini bukan fosil ini. Mudah-mudahan nanti ada generasi setelah kita yang menemukan fosil ini, ya. Ternyata sosok penunggu tempat ini tidak ingin meninggalkan tempat ini. Dia tetap ingin berada di daerah kekuasaannya. Yang jelas kita coba berusaha. Selebihnya yang menentukan itu adalah takdir. Sekian dulu dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Saya Mito Rose, mohon berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.